jumpa lagi di channel yang selalu memberi inspirasi, dan saya akan selalu mencari makan-makanan yang lezat di seluruh Nusantara. Bersama saya, Bernardus Nasution. Guys, sekarang saya sudah ada di kawasan kuliner Tangerang. Saya sekarang sudah berada di Pasar Lama Tangerang. Saya hari ini ya akan mencoba beberapa makanan, tapi saya masih belum tahu guys. Ya, saya mau mereview makanan apa. Mari ikut saya guys. Guys, makanan yang pertama saya akan coba sotong bakar guys ya. Ini menarik perhatian saya. Mari kita coba. Cuminya satu deh. Itu aja. Minyak kakak mau pedas sedang. Sedang. Oh, baby gurita juga ya? Oke, satu-satu berarti. Iya, satu-satu juga. Mau pedas atau sedang nih? Sedang lah ya. Sedang. Oke. Sotongnya berapa harganya, Bang? Sotong berapa? Sotongnya kita dari mulai 20 bisa nyampe 50, tergantung ukuran, Kak. Oh, beda. Tusukan tuh beda harganya ya berarti? Iya. Oh, ada dua cabang. Jadi ya. Di sini dengan? Di sini sama di tengah. Oh, semuanya ada tiga, satu lagi di Puri Indah di Jakarta. Oh, ya. Ini aroma bakarnya ya, sampai di sini. Coba. Oke guys, ini hasil pembelian kita nih hari ini. Kita langsung coba ya guys ya. Coba dilihat guys. Masih berasap. Aromanya guys, luar biasa. Kalau ini sotong ya, harganya 30.000. Kalau ini baby gurita ya, ini harganya 20.000. Oke. Masih panas ini guys. Guys, sekarang kita coba ya. Ini saya coba yang sotongnya dulu. Ya, ini tadi diselimutin dengan bumbu rempah katanya. Guys, di sini ada tiga ya, ada saus Padang ya, sama black pepper, sama bumbu rempah. Yang saya pergunakan hari ini adalah saya pakai bumbu rempah. Ya, gila. Ini diselimutin dengan rempah-rempah rahasia, guys. Mari kita makan. Oke, sekarang kita coba baby guritanya ya guys ya. Baby guritanya lebih empuk ya guys ya, dan rasanya mantap. Oke, mari kita coba tempatnya lain. Guys, makanan yang berikutnya adalah serabi hijau guys. Ini yang menarik perhatian saya ya, kenapa dia makan serabi tapi karena dia warnanya hijau, jadi saya menarik untuk coba yang ini guys. Mari kita tanya. Oke mas, saya mau coba mas ya, yang duriannya juga sama yang pandannya ya. Satuannya berapa mas? Porsian om. Oh porsian ya? Durian satu porsi? Satu porsi 25 ya? Yang durian aja deh. Ya. Saya coba yang durian. Oke. Durian om. Coba lihat guys. Ini guys, jadi serabinya ini guys diselimuti dengan kuah durian guys ya, atau bumbu durian ini guys. Kelihatan mantep, duriannya kayaknya kental ya, duriannya kental banget. Mari kita coba, mari makan. Itu kalau lu syuting, kita kayak gitu, kayak gitu.
Mantap guys. Mantap. Ini belum. Luar biasa. Yang gini parkirnya gini. Luar biasa. Di sini tapi ya. Wah. Seru menarik kali. Duriannya berasa banget. Bang, ini menunjukkan bahwa mereka ini memakai durian asli ya guys ya. Jadi rasanya luar biasa. Aku bayar dulu. Berapa tadi? 25 ya? Iya. Terima kasih. Ya, Om. Guys, di pemberhentian yang ketiga ini saya ingin coba lumpia goreng khas Bandung. Ya, kita coba guys ya. Guys, lumpia gorengnya udah ada ya guys. Sekarang coba lihat guys, penampakannya guys. Ya, oke. Okay. Ini isinya ini. Ini tadi katanya ada tauge, bengkuang, sama telur. Oke, okay, mari kita coba originalnya guys. Mari makan. Kedengaran ya guys? Sangat crispy guys. Rasanya, masih belum bisa berkata-kata. Kita lanjutkan. Mantap guys. Ini rasanya pas banget. Ada rasa kombinasi asin, ya. Ada manisnya sedikit. Pokoknya ini enak banget. Guys, ini dia sudah menyediakan cuka. Sekarang saya coba ya, pakai cuka ya guys ya. Saya coba yang ini ya. Ya. Saya coba dulu pakai cukanya. Kita coba ya guys ya, yang sudah dilumuri cuka ya guys. Rasanya nendang. Jadi setelah dirasakan cuka, ditambah cuka guys. Itu rasa asam dan rasa manisnya ada lagi. Jadi komplit, jadi asin, manis, asam semuanya ada, mantep guys. Sekarang pemberhentian yang keempat, saya mau coba Korean hot dog ya. 10.000. Ya, silakan. Bang, ini yang paling terkenal apa nih, Bang? Yang mana paling apa yang luarnya? Kalau yang manis ada yang coklat mozzarella atau banana. Jadi kalau yang coklat mozzarella ini, ya corn dog-nya isinya ada yang full mozzarella, dilapisi coklat tele. Kalau yang ini dia keju, pisang sama susu isinya. Tapi luarnya dibalutin coklat. Kalau yang asin biasanya kita ada yang beef mozzarella. Isinya ada smoked beef dibalutin sama keju mozzarella. Toppingnya honey mustard sama saus mayonnaise. Kalau orang yang suka keju biasanya full mozzarella. Iya, full mozzarella boleh. Mozzarella ini satu, sama yang ini satu. Oke, okay, yeah. Sama yang pisang ya? Iya, yeah, sama yang pisang. Kejunya cheddar biasa ya? Iya. Yeah. Kalau yang full mozzarella yang ini? Oh, yang ini juga boleh. Oke, okay, oke. Okay. Jadi yang ini satu yang mozzarella. Iya, iya. Oke. Saya sudah pesan dua macam hotdog Korean ya. Yang satunya coklat moza, yang kedua pit moza. Oke, kita coba dulu yang pertama. Ini tampilannya guys. Ya. Rasanya manis dan enak. Coba lagi guys. Guys, ini yang kedua ya guys ya. Ini hotdognya ini diselimutin dengan mayones, kemudian di luarnya ini ada kentang goreng guys. Kita coba ya kentangnya. Kita coba makan. Kalau ini lebih dominan asin,
renyah dan rasanya enak. Mantap. Sekali guys, kuliner di sini guys, ya, menu makanan yang disajikan itu cukup banyak sekali. Saya sampai bingung guys mau makan apa. Tadi saya sudah coba apa 4 menu makanan aja saya sudah kenyang guys, ya. Guys, kita di sini cukup banyak ya makanan yang disajikan ya, dari makanan berat sama makanan ringan. Jadi, aduh, kira-kira ada ratusan ya menu makanan yang bisa kita coba di sini ya guys ya. Kemudian juga suasana di sini juga sangat ramai ya, cukup ramai rupanya, apalagi pada malam hari guys. Baik guys, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Kita jumpa lagi the next video. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, share, and comment. See you, bye bye.